Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Mura. Yadi Mura Batu Berding Pam. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan kembali guys tentang tanya jawab ya guys ya. Kebetulan di YouTube saya ada pertanyaan guys mengenai pada intinya mengenai adalah rawatan untuk murai muda hutan gitu guys ya. Ini kebetulan posisi kalau dari pertanyaan dari saudara Maman Suryaman itu menanyakan bahwa bagaimana rawatan untuk murai hutan gitu guys. Gitu. Jadi pada intinya beliau menanyakan seperti itu untuk selanjutnya akan saya jawab ya guys ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk teman-teman juga yang pertanyaan yang sama begitu guys ya. Oke. Nah, untuk murai muda hutan rawatannya pada prinsipnya kurang lebih sama dengan rawatan murai-murai yang ternakan begitu guys. Nah, karena apa? Karena posisi murai muda hutan gitu guys ya. Itu umumnya ini bisa jadi ya guys, bisa jadi itu hasil dari tangkapan liar begitu guys. Itu dibeli di kios burung. Bisa jadi itu katakanlah seperti Om Jokan seperti itu guys. Jadi kita tidak tahu silsilahnya seperti apa karena ini dari hutan begitu guys. Nah, ini memang agak sulit kita untuk memelihara kalau sudah posisinya sudah posisi pastol begitu guys. Tapi akan lebih sedikit gampang jika posisinya sudah dari mulai trotolan sampai menuju ke pastol. Jadi sebelum pastol begitu guys. Nah, untuk yang kita bahas pada saat ini kita bahas yang spesifik adalah pastol ya guys ya. Untuk yang pastol, artinya pastol itu sudah berusia di atas 6 bulan kurang lebih. Dan itu biasanya sudah artinya sudah mutasi dia guys dari bulu remaja itu menuju ke dewasa begitu guys. Nah, untuk yang rawatannya kurang lebih kalau untuk yang posisi seperti ini guys ya, untuk posisi pastol itu untuk di Yadi Mura Batu Berding Pam, kebetulan kita juga punya anakan dari muda hutan, tapi ini hasil penangkaran kita sendiri guys ya. Nah, untuk di sini umumnya murai-murai yang mutasi menuju ke pastol, artinya menuju ke 6 bulan ke atas begitu guys. Itu rawatannya itu pertama yang jelas kita selalu masterin guys. Selalu masterin istilahnya dia supaya dia bisa masuk masteran-masteran yang kita inginkan seperti itu guys. Kemudian rawatan berikutnya terkait dengan istilahnya mandi, kemudian jemur, kemudian embun begitu guys. Nah, untuk tiga hal ini guys, untuk yang mandi misalnya itu kita biasakan guys. Nah, dibiasakan apakah kita mandikan itu seminggu itu dua kali atau seminggu tiga kali. Itu kemudian sambil kita jemur bisa, sambil kita jemur. Jadi penjemuran sendiri itu biasanya kalau dijadi Mura Batu Berding Pam antara jam 7 sampai jam 8 kurang lebih begitu guys. Satu jam cukup. Kemudian dan itu dilakukan rutin, yang penting konsisten. Itu kalau dijadi Mura Batu Berding Pam itu selama kurang lebih seminggu 2 sampai 3 kali saja cukup begitu guys. Lalu yang ketiga pengembunan. Nah, untuk pengembunan ini biasanya juga sama kurang lebih 2 istilahnya sampai 3 dalam satu kali dalam seminggu begitu guys. Atau bisa juga kalau memang bisa sebagusnya itu setiap hari kurang lebih
istilahnya selama satu minggu kurang lebih kita embunkan begitu guys. Nah itu kalau memang kita bisa lakukan seperti itu. Ini untuk pola perawatan yang mandi, jemur, embun begitu guys. Nah kemudian untuk pemberian EF ekstra puding. Nah untuk pemberian ekstra puding sambil kita istilahnya mencari settingannya guys gitu guys. Karena murai muda hutan ini rata-rata agak sulit ya guys ya dibanding dengan yang ternakan begitu guys untuk mencari pola yang istilahnya tepat ya untuk mendapatkan settingan yang bagus di murai muda hutan begitu guys. Jadi kita mulai dari yang terkecil dulu guys biasanya. Kalau dia di murai batu berimpam, settingan untuk jangkrik misalkan contoh. Untuk jangkrik kita coba settingkan di posisi 3. Nah, kemudian 3 pagi, 3 sore. Kemudian kurang lebih kita amati gitu. Kalau misalnya ternyata kurang, kita tambah menjadi 5. 5 pagi, 5 sore seperti itu. Kemudian sampai maksimal 7 guys. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi karena murai muda hutan ini umumnya tidak banyak penggunaan jangkriknya begitu guys. Beda dengan hasil ternakan begitu guys. Nah, kemudian itu untuk jangkriknya. Kemudian untuk ulat. Nah, untuk ulat sendiri biasanya murai muda hutan itu paling suka ulat. Nah, jadi agak lebih banyak guys. Misalnya kita settingkan ulat itu mulai dari 5. 5 pagi, 5 sore. Kemudian bisa juga kita amati lalu kita tambah menjadi 7 pagi dan 7 sore begitu guys. Dan maksimal itu di 10 guys. 10 pagi dan 10 sore. Sudah begitu itu maksimalnya. Kemudian kita coba makan pur begitu guys. Untuk makan pur kita coba biasakan begitu. Karena apa? Karena istilahnya supaya ketika kita tidak ada jangkrik atau kita tidak ada ulat, dia sudah terbiasa makan pur begitu guys. Nah, itu pola rawatan yang istilahnya dilakukan di jadi murai batu berdimpam. Nah, untuk yang lain itu misalnya seperti umbaran. Nah, umbaran untuk fase awal, istilahnya fase dia trotolan, itu dia di murai batu berdimpam, kita tidak lakukan. Jadi nanti setelah dia mabung pertama, kedua, mungkin kita kasih umbaran seperti itu guys. Seperti itu. Jadi kita mau ngelihat dulu dia punya mental seperti itu. Karena umumnya guys ya, nah ini umumnya ini setahu dia di murai batu berdimpam, untuk murai hutan itu faktornya luar biasa bagus sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita mendapatkan settingan yang sesungguhnya yang benar gitu guys. Itu yang menjadi PR. Karena apa? Karena setiap murai itu ternyata punya karakter masing-masing. Kita tidak bisa samakan dengan yang lainnya. Ada mungkin yang murai muda hutan yang istilahnya doyan makan jangkrik yang lebih banyak atau dia doyan makan ulat yang lebih banyak seperti itu. Kemudian dan lain-lainnya. Itu sebenarnya kita sendiri yang harus mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh si murai muda hutan tersebut begitu guys. Nah, dalam hal Pak Maman Suryaman menanyakan bahwa ini dia bilang sudah mulai mengepur halus dicampur kasar. Kemudian jangkriknya itu 5. Kemudian jemur setiap 2 jam. Kemudian mandi seminggu sekali. Baru mulai rajin ngeriwik gitu guys. Tapi badannya agak gembung gitu. Sering angkat kaki. Nah, kemungkinan ini guys ya, kemungkinan ini kegemukan gitu. Ini ngelemak bisa jadi ini guys ya. Jadi sebaiknya kalau seperti ini coba dijemur agak lebih lama, mungkin setengah jam atau satu jam rutin setiap hari. Baru kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Nanti lihat reaksinya seperti apa. Itu. Kemudian dia bilang bahwa
responnya kalau mendengar murai lain yang berbunyi, dia loncat-loncat kayak ketakutan. Ya mungkin bisa jadi ini mentalnya belum terbentuk, bisa jadi. Nah, karena saya juga tidak begitu paham apakah posisinya murai muda hutannya ini apakah mas sudah dewasa, artinya sudah mabung pertama, atau masih pastol posisinya. Nah ini kita coba sampaikan kalau untuk posisi dia pastol, lepas trotol gini guys. Ini berarti ya bisa jadi karena memang dia mentalnya belum terbentuk. Tapi kalau sudah terbentuk mentalnya dari awal, itu sangat fighter guys, dia akan lawan seperti itu. Jadi kalau dia dengar suara murai-murai yang lain, dia justru malah istilahnya emosinya malah tambah tinggi gitu, dan cepat merespon lawannya tersebut begitu guys. Itu kalau dari awal seperti itu. Lalu kemudian kalau posisinya sudah mapan, artinya sudah mabung pertama, kedua, artinya sudah di atas 1 tahun, ini biasanya kita terapi dulu. Jadi terapi biasanya kalau dia di murai betul berlimpah, kita terapi dengan suara air begitu guys. Suara air, keran air boleh ditaruh di kamar mandi, kita dengarkan setiap pagi atau siang, kemudian coba kita kerodong gitu supaya dia timbul respon untuk bisa mengeluarkan suaranya begitu guys. Itu yang kita coba treatment begitu guys ya, seperti itu. Lalu berikutnya dia tanyakan bahwa sudah 2 hari tidak dijemur, kemudian sampai pagi-pagi lagi tidak dijemur, jadi terlihat badannya masih kembung tapi tidak seperti biasanya. Ya coba kembali lagi, kalau untuk istilahnya kalau dia kegemukan, kuncinya itu di penjemuran begitu guys. Dijemur supaya istilahnya dia lebih kurus kelihatan badannya, kemudian porsinya mungkin dikurangi seperti ini, mungkin porsinya terlalu banyak, mungkin seperti itu, sehingga porsi dalam artinya porsi EF-nya, ekstra pudingnya, sehingga kita bisa istilahnya supaya dia lebih agak kurusan seperti itu. Nah gitu guys ya, itu pola rawatan yang sederhana sebenarnya. Nah kuncinya sebenarnya untuk di murai hutan ini, kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa menemukan settingan yang tepat untuk si murai hutan itu sendiri. Karena ketika sudah menemukan settingan yang tepat, maka dia akan mengeluarkan faktor, kemudian emosi yang luar biasa. Itu karena murai muda hutan itu ya karena layaknya dia istilahnya lahir di hutan begitu, dan dia suaranya akan lebih bagus istilahnya mungkin dibandingkan dengan yang rawatan seperti itu. Jadi tapi kembali lagi karena sifat alaminya di hutan, nah, makanya kita harus bisa menemukan treatment yang sebenarnya, bagaimana istilahnya settingan untuk murai muda hutan kita begitu guys. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dari informasi yang saya sampaikan dan menjawab pertanyaan untuk teman-teman semua yang sama seperti ini. Terima kasih guys atas nonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses. Thank you.